matlamat asal penubuhan Universiti Teknologi MARA UiTM sebagai sebuah universiti khusus untuk kaum Melayu dan Bumi Putera akan diperkasakan dengan penyesuaian pengantaran ilmu yang menepati keperluan semasa. Ini kerana universiti terbesar dengan 34 kampus itu perlu memainkan peranan asal penubuhannya dengan menjadikan ilmu sebagai satu-satunya keperluan untuk meningkatkan kualiti hidup serta mengubah nasib individu dan keluarga. Naib Chancellor-nya Profesor Datuk Dr. Syahrin Syahid berkata, pelantikan beliau sebagai peneraju baharu universiti itu tidak semestinya perlu membawa dasar-dasar baharu, namun harus memastikan matlamat dan hala tuju yang jelas. Terdahulu beliau hadir ke pejabatnya di Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin untuk memulakan tugasnya pada hari pertama selepas menerima surat pelantikan sebagai Naib Chancellor ketujuh UiTM semalam. Pelantikan Syahrin 55 tahun berkuat kuasa sehingga 1 November 2026 menggantikan Profesor Datuk Dr. Roziah Mohd Janur yang bersara wajib mulai 12 Oktober lalu.